Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sedekah oksigen, kita sebentar lagi akan mulai sesi Rabu sedekah ilmu dari sedekah oksigen. Waalaikumsalam Bu Fani. Ini sudah ada 4 orang yang bergabung. Kita tunggu narasumbernya ya. Sedang dikoneksikan. Nah, ini sudah bergabung nih narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Teipa? Alhamdulillah sehat. Gimana mau Kak? Sehat? Sehat, sehat juga. Udah lama nggak ketemu Alhamdulillah. Teipa. Iya ya. Sekarang diketemuinnya lewat virtual ya, lewat live Iya. IG. Dan agak deg-degan juga gitu langsung ketemunya. Pertama kali jadi host, langsung ketemu Teipa. Kan luar biasa banget. Ini ngomong-ngomong Alhamdulillah. suara saya lancar gak? Teh. Lancar, alhamdulillah lancar. Saya manggilnya Teteh ya. Karena sama-sama Siap. orang Pandeglang. Iya. Kita cuman Terus. beda kabupaten aja. Ya, beda kabupaten. Terus. Videonya juga lancar ya Teh. Sinyalnya di sini masih aman Lancar. kan? Aman-aman, insya Allah. Aman-aman. Oke, untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Semoga obrolan kita pada malam hari ini di tanggal 1 September mengawali September ini dengan inspirasi ya, dengan tema yang luar biasa. Ini Teh Ipa ini nanti saya ceritain dikit deh. Pengalaman pribadi saya semenjak di sedekah oksigen. Jadi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Saya mohon doanya juga untuk salah satu founder sedekah oksigen yang sedang sakit, Bu Fani. Semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita kirimkan shalawatul Amin. Fatihah. Al-Fatihah. Juga mari kita berdoa agar obrolan kita ini bermakna dan yang terpenting bisa bermanfaat untuk siapapun Manfaat. dan dalam kalangan apapun. Mari kita berdoa menurut Amin. kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Taipa, ini agak deg-degan banget nih sebenarnya ketemu Taipa. Saya boleh cerita sedikit Sama dulu ya, sama Taipa ya. boleh boleh Saya nih posisinya sekarang pertama, saya menjadi host perdana nih. Yang kedua, saya ada di sedekah oksigen ini. Sampai detik ini saya masih bingung dengan komunitas sedekah oksigen. Dan yang betul. kedua, saya masih bingung juga gitu. Ada sosok seperti Taipa. Jadi gini ceritanya. Saya ini jujur ya, Teh, ada di dunia sosial sekarang ini, terjun atau bahasanya terjebak di dunia sosial ini, jujur saya pertama kali jatuh cinta itu karena diajak sedekah oksigen. Dan yang saya buat bingung itu ibu-ibunya luar biasa banget. Betul, betul, betul. Ibu-ibu yang luar biasa banget, tidak terbatas ruang dan waktu menurut saya, dimanapun dia berada, tapi uluran tangannya, semangat berbaginya itu ada di mana-mana gitu. Itu yang membuat saya bingung gitu. Spirit woman-nya itu luar biasa gitu. Menurut saya ada gitu ya. Kok ibu-ibu saya itu sebagai laki? Karena pernah nih saya di sedekah oksigen ini pernah ngerasain menjadi satu-satunya relawan yang laki-laki. Nah, kalau di Karena sini satu-satunya. sebalikannya. Nah, makanya saya bingung gitu. Wah, nih saya tuh dikelilingin wanita-wanita hebat menurut saya. Itu yang membuat saya bingung. Kok bisa gitu? Saya ini jadinya sebagai, kalau kita maaf bukan bicara tentang gender, tapi kayak ngerasa sebagai laki-laki tuh kayaknya, aduh, kok bisa gitu? Aduh, jangan sampai kita kalah gitu kan.
Ini dalam konteks berfastabiqul khairat. Dan bingung yang kedua, saya ketika melihat sedekah oksigen yang luar biasa, tidak terbatas ruang dan waktu, ketika saya terjun di lapangan, karena pada saat itu sedekah oksigen, ya saya sebagai anggota paling muda dan laki-laki sendiri, jadi saya terjun ke lapangan sendiri dan ketemu sosok Taipah yang luar biasa. Cewek yang dikelilingin cowok-cowok semua, dan itu aneh. Dan bukan menjadi volunteer-nya, tapi menjadi sosok utamanya gitu, menjadi leadernya dibagi relawan-relawan cowoknya gitu. Dan itu kok bisa gitu, Taiwa? Ini yang buat saya dua bingung nih. Dan saya luar biasa bangga bisa ada di sesi ini kita ngobrol sama Taipa. Jadi gitu-gitu sahabat di Sedekah Oksigen yang sekarang sedang menyaksikan. Jadi mudah-mudahan obrolan ini bisa menambah semangat kita dalam berbagi, tidak terbatas sama gender, ruang, dan waktu menurut saya. Nah, kira-kira nih Taipa, kita ini sempat dua kali terjun ke lapangan bareng ya Taipa ya, di awal tahun Iya. 2020 di ketika Di Lebak Lebak. Iya. banjir, awal tahun banget Banjir. ya, saya datang nginep di rumah Taipa, dan kaget laki-laki semua Taipa sendiri di situ kan. Itu suaminya luar Iya. biasa, anaknya luar biasa. Terus yang kedua, kita ketemu di mana Taipa? Longsor ya kalau nggak salah ya? Bukan, di Sukabumi. banjir juga. Oh, oh banjir juga Iya. yang di Patia Yang di Labuan ya? Patia, iya. Yang di Oke. daerah Pagelaran. Okay. Pagelaran, oh iya. Itu luar biasa kita hampir nggak dapet perahu ya karena sudah kemalaman ya. Dan itu Iya, aksesnya harus betul. pakai perahu ya. Iya, Dan karena Taipa di memang situ saya macet. ngelihat langsung aksesnya terputus. Taipa nginep beberapa hari di situ luar biasa ya. Ninggalin anak, ninggalin suami Alhamdulillah. luar biasa. Tapi ini luar Kira-kira biasa juga. Maksudnya, gimana Taipa? kan baru ketemu dua kali kan ya, maksudnya di dalam hal bencana. Tapi aku sendiri dengan dikit-dikit berbagi, sedekah oksigen itu sudah sinerginya sudah lama banget. Yang Iya dari betul betul betul. awalnya kiwir berbagi itu belum ada apa-apanya lah gitu. Alhamdulillah. Enggak. Ya saya Pak, saya tahu kalau sedekah oksigen itu sering sinergi di lapangan sama Iya. teman-teman Ici Kiwir berbagi. Nah, Iya. kira-kira ngomongin Ici Kiwir nih Taipa. Kira-kira apa sih bagaimana sih awal terbentuknya Ici Kiwir tuh apa sih sebenarnya Taipa? Sebenarnya terutama pasti aneh ya. Yang pertama pasti orang-orang tuh kalau dengar Namanya ya. Ici Kiwir Berbagi pasti yang pertama kali dilihat pasti pada ketawa nih orang-orang. Ih, kok Iya, namanya Ici Ici Kiwir Kiwir sih? gitu ya. Apa? Gitu kan. Cuman memang Artinya apa itu teh? filosofi dari saya dan teman-teman sih itu bahagia gitu kan. Karena Oke, filosofinya tuh oke, oke, oke. ketika kita membicarakan dari komunitas apa gitu kan, dari komunitas Ici Kiwir, pasti mereka ketawa gitu kan, berarti Iya, intinya iya. mereka bahagia Gak serem dong. ya. Apalagi terjun ke lapangan Gitu dengan sih. nama yang lucu membuat orang bahagia lagi gitu ya. Iya, Wah, gitu. keren Jadinya banget filosofinya. awalnya jadi tegang, jadi happy gitu. Dalam bentuk happy kan bukan main-main lah gitu kan ya. Jadi kita ya intinya ya Ici Kiwir Berbagi itu filosofinya bahagia, jadi bahagia berbagi. Oke, jadi Itu sih. berbagi itu bukan beban ya, tapi malah Jadi harus membahagiakan. happy, ya betul betul banget. Jadi Jadi awalnya terus merasa bagaimana? harmonis. Oke. Jadi dari nama filosofi itu ingin menyampaikan kebahagiaan dalam Iya berbagi. betul. Apalagi Iya. di dalam bencana selalu apa ingin menyampaikan pesan-pesan kebahagiaan kepada yang terkena musibah, mungkin gitu ya, Teh. Ya. Nah, Teh, terus gimana Teh kok bisa langsung kumpul? Apa pernah nih teman-teman Ici Kiwir ini pernah ada di komunitas terus buat lagi atau bagaimana Teh awal terbentuknya? Awalnya dulu tuh aku tuh sebelum menikah jadi suka ikut ikut teman-teman kalau ketika ada kegiatan bakso gitu kan di luar daerah, jadi aku sebagai volunteer gitu, jadi ikut-ikutan awalnya kan. Jadi dulu pas masih kerja juga kerja kalau waktu weekend
aku ikut nih ketika ada kegiatan bakso gitu kan, teman-teman yang ngadain bakso di luar daerah gitu kan, jadi aku ikut nih gitu, awalnya gitu kan Oh sebelum gitu. adanya Ciciwir ini. Nah kebetulan di luar kegiatan itu aku punya hobi traveling, jadi menaik gunung Oh gitu. Oke awalnya. oke oke. Jadi aku tuh suka hiking gitu kan, naik gunung. Nah ketemulah sama temen-temen yang di hiking ini, bikinlah itu. Jadi lagi ngetren tuh kan nama Icikiwir gitu kan, akhirnya gitu awalnya ya berjalan aja gitu, apa yang bisa dilakukan buat kebaikan ya dijalani gitu kan, pelan-pelan. Nah, itu personil lah awalnya. Oke. Nah di tahun 2016 itu pertama kalinya aku bikin bakso di daerah Pandeglang. Nah itu dengan teman-teman komunitas pendaki, jadi istilahnya saya racunin nih gitu kan. Jadi ikutan ngadain bakso yuk gitu kan, di mana, di daerah ini nih gitu. Awalnya dulu tuh kita masih patungan, jadi teman-teman pada kerja kan dan aku pun kerja gitu. Jadi kalau gajian tuh kita patungan gitu, untuk bikin kegiatan ini sebelum kita punya donatur gitu kan, sebelum kita punya komunitas yang bisa kita ajak sinergi. Jadi awalnya itu 17 Agustus 2016, awal banget itu pas Icikiwir berbagi itu ya ngetren namanya lah gitu, kita pakai itu yang dari Karena awalnya tadi personil nama, sendiri gitu. jadi nama dari nama seru-seruan anak gunung itu ya, terus buat bakso, akhirnya buat komunitas. Eh maaf, ini katanya suaranya hilang-hilangan. Suara saya jelas katanya? Kalau suara Jelas, Taipa jelas. sih jelas di saya. Jelas, jelas. Teman-teman yang mungkin yang lagi menonton, kira-kira jelaskah suara kita nih? Biar nggak miss nanti. Oh iya, Mbak Fani lagi Oke, meriang. iya nih, kita doain ya. Nah, Amin. Taipah, jadi dari kata-kata bercandaan nama Icikiwil, terus iseng-iseng buat bakso, terus patungan, terus ngumpulin teman-teman gitu kan, ngeracunin Iya, teman-teman, akhirnya membuat komunitas yang namanya Icikiwil. Icikiwir berbagi. Nah, kira-kira pada saat sekarang nih, dan awalnya juga boleh cerita, Taipa. Taipa nih sekarang posisinya di Cikiwir nih sebagai apa, Teh? Sebenarnya kalau di aku tuh sebenarnya jarang ya, malah nggak ada founder gitu kan. Ya memang aku tuh pencetusnya gitu kan, bisa dibilang founder lah gitu. Jadi ya, tapi melakukan kebaikan ini ya bareng-bareng. Karena memang di Cikiwir itu personilnya datang dan pergi gitu kan, karena Oh kita gitu. punya kesibukan. Jadi dulu tuh aku punya teman partner 3 orang. Jadi 2 cowok3 orang aku awalnya. sendiri. Oke, lagi-lagi cewek Jadi sendiri ya. jadi cowok berdua dan aku sendiri. Nah, temen aku ini ngajakin juga nih temen-temennya lagi, jadi ngeracunin lah gitu istilahnya. Jadi banyak lah gitu ya, ya ada yang sekedar ikut-ikutan, ada yang alhamdulillah sampai sekarang berkomitmen Masih kemarin. ikut melanjutkan gitu. Karena memang dua sahabat saya ini mereka kan sudah berkeluarga nih gitu, jadi ya untuk saat ini sedang fokuslah dengan keluarganya gitu. Jadi akhirnya ya di aku Oh kendalinya gitu. gitu. Ada kegiatan Taipa, apa mohon nih maaf nih gitu. Taipa. Taipa katanya mundur, agak munduran duduknya biar lebih jelas melihat mukanya Taipanya. Nah. Jadi biar lebih ready. Nah Taipa, dari 3 orang berawal. Kalau boleh tahu, berarti di sini sama rata ya. Semua posisinya sama di Cikiwir. Kira-kira sekarang keanggotaannya ada berapa, atau teman-teman yang masih aktifnya ada berapa orang? Kalau untuk aktif ya dalam arti mengerjakan gitu kan, mengerjakan tuh kurang dari 5 orang. Kurang dari 5 orang, luar biasa ya. Tapi kalau ngelihat Jadi IG-nya, gerakannya banyak banyak. banget nih. Nah sekarang nih, Nah. minta Ipah nih, dari 3 orang, akhirnya sekarang
apa namanya keluar masuk gerakan apa namanya orangnya wajar ya seleksi alam kadang kalau dalam dunia Iya. sosial ya. Nah Iya. kira-kira dari orang yang kurang dari 5 orang ini kira-kira apa aja sih nih sekarang kegiatan atau proyek apa yang lagi digarap sama teman-teman ICPWIR? Untuk tahun ini ya. Mm-mm. Jadi untuk tahun ini tuh alhamdulillah kemarin awal bulan Juli kita baru selesai buat pembangunan madrasah. Jadi madrasah Ibtidaiyah ya. Jadi udah kita alhamdulillah bisa bangun 5 kelas gitu kan. Tapi sekarang ini kita ada lagi garapan itu bikin majelis saung pengajian di daerah Panimbang itu one process. Oh, Terus daerah Panembang. terus ada juga kita lagi ada pembuatan MCK juga di daerah Pagelaran, Cikuya, tapi masuknya masih daerah Pagelaran sih. Kita lagi proses pembuatan MCK juga. Terus ada sedekah nasi Jumat. Nah, yang terbaru ini aku kepikiran lagi memotivasi sedekah komit. Jadi yang setiap bulannya tuh teman-teman harus pas ketika tanggal 10 harus beres nih. Jadi satu bulan itu 100.000. Oke, Jadi oke. aku tuh ngajakin 300 sahabat kebaikan gitu kan yang mau berdonasi berkomitmen. Jadi selama 6 bulan itu donasinya 100.000 gitu kan. Jadi kalau 300 orang itu berarti 30 juta gitu. Kalau kita Oke. nggak berkomitmen, rasanya berat gitu kan. Sedangkan banyak banget nih yang membutuhkan. Kayak kita punya pesantren binaan. Jadi di beberapa titik, di beberapa daerah di Banten. Jadi itu setiap bulannya kita support buat logistik mereka. Karena basicnya rata-rata mereka yatim piatu duafa gitu. Oke. Luar biasa ya. Mungkin kayak setiap kegiatan itu memang yang dibutuhkan tuh komitmen ya, Taipa ya. Mungkin Ya, kayak ada kas benar-benar. untuk komitmen setiap bulannya. Mungkin untuk sekadar sharing, kami pun di Sedekah Oksigen pun ada namanya Kadarokas Darurat SO juga yang dimana dananya itu ya kita gunakan untuk kayak misalkan bencana alam kan tidak diprediksi kan. Ketika itu ya kita sudah punya saving dana untuk bisa langsung cepat tanggap langsung ke lapangan. Nah, Taipah, dari berbagai kegiatan yang pernah dilakukan sama ICKIWIR nih, kira-kira ada nggak sih kayak momentum kegiatan yang paling berkesan gitu? Saya paham sih namanya dunia relawan, pasti setiap kegiatan itu punya kesan masing-masing. Tapi kalau dari Taipah sendiri, kacamata Taipah sebagai founder, sebagai penggerak di ICKIWIR, kira-kira apa kegiatan yang paling momentum banget, paling berkesan banget buat tadi, Pak? Semuanya berkesan ya kalau apa sih namanya Ya. di kegiatan tapi ada yang lebih berkesan lagi. Mohon maaf nih dipotong dulu ada Mas Ain. Nah, aku ceritain sedikit nih. Jadi Mas Oke, oke, Ain oke. ini salah satu motivator aku dulu. Oh, Jadi gitu. dulu tuh aku Wah. Salam kenal, Bang Ain. jadi Nanti dulu aku motivatorin ikut-ikut saya sama juga. beliau. Oke. Jadi dulu aku sering ikut beliau juga tuh kalau ada kegiatan Oke. baksos ke panti asuhan sama ke daerah-daerah Jabotabek lah. Jadi aku ngintilin beliau ini. Oh gitu. Iya. Oke, Alhamdulillah keren ya. ya. Pasti di balik setiap gerakan tuh ada orang-orang di belakang yang sebenarnya lebih berjasa lagi ya. Dia Iya, banyak sehingga banget, kita banyak bisa banget. pakai Taipa. Salam kenal buat Alhamdulillah. Bang Ain. Semoga kita bisa berjumpa Bang Ain ya. Amin. Oke. Aku Taipa. udah lama juga sih nggak ketemu dia. Nggak ketemu Bang Ain. Oke, bisa ketemu mungkin nantinya di lain waktu Taipa. Ya, insya Allah. Balik lagi ya. Taipa. Oke, kita Ya. balik lagi. Jadi berbagai program sudah dilakukan oleh ICKIWIR, termasuk pembangunan madrasah, MCK, dan lain sebagainya. Tapi ada nggak sih kayak misalkan ya apa, kekhususan sebenarnya ICKIWIR ini bergerak dalam bidang apa gitu, Teh? Awalnya ya, Mm-mm. jadi aku ceritain awalnya dulu ya. Dulu tuh
kita fokusnya di pendidikan anak-anak dulu. Oh, pendidikan Jadi anak-anak. dulu tuh jadi ada temanya kita tuh mengukir mimpi di pelosok negeri. Oh. Itu. Jadi kita tuh kalau asesmen itu ke daerah pelosok gitu kan, yang dimana notabene anak-anak tuh kalau sekolah tuh minim banget fasilitas untuk mereka sekolah, dari mulai peralatan sekolah gitu kan, dari mulai mereka seragam, nggak pakai sepatu gitu kan, tasnya pakai kantong kresek, itu banyak banget kita temuin di daerah-daerah pelosok gitu kan. Nah, itu yang bikin motivasi kita. Yuk, walaupun gerakan kita kecil, ke sana hanya sekedar bawa buku, bawa alat tulis, maksudnya kan bawa seragam gitu. Setidaknya mereka punya harapan, punya senyum, oh iya berarti masih ada yang peduli nih sama kita gitu kan. Jadi memotivasi mereka juga, jangan sampai mereka tinggal di pelosok tapi mereka nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita gitu. Bagus. Tapi Jadi bergerak. berjalannya waktu ya alhamdulillah gitu kan, kita berkembang lah gitu kan, berkembang di ada sedekah nasi Jumat. Nah, yang sekarang kita juga ada rescue-nya juga gitu. Jadi ketika Ada ada rezeki. bencana, insyaallah gitu kan, karena kita ada Saya beberapa pernah teman yang lihat langsung punya perahu karet juga ya. nah Keren banget. itu kita dapetin perahu karetnya dengan bercucuran keringat. Oh gitu. Saya pernah naik Jadi juga ya. jadi itu tuh terkesannya kita tuh di terjun di apa ya, bencana itu motivasi kita pengen punya perahu karet gitu kan. Sekarang tuh di daerah Banten gitu kan, kalau hujan sedikit banjir gitu kan. Jadi ketika awal pertama kali banjir di Banten itu kita nggak punya perahu karet gitu kan. Jadi mau asesmen kemana tuh susah gitu kan. Harus ngeliatin yang lembaga yang lain tuh punya perahu karet gitu Oke, kan. oke, Akhirnya oke. ya bismillah dengan ikhtiar. Akhirnya ya kita beli dari hasil kerja keras kita dengan jualan beras gitu. Wah, Jadi keren alhamdulillah banget. bisa kebeli perahu karet Artinya, itu gitu. setiap keinginan, setiap program yang ingin dibuat sama Cikiwir ini selalu berawal dari usaha sendiri dulu ya, Teh. Iya, Kayak betul-betul. awalnya dari Jadi, patung-patungan, terus sekarang juga perahu karet, juga dari jualan beras dulu gitu. Itu ceritanya iya, gimana ya, betul. Teh? Sekarang kan kita juga kadang-kadang suka dalam dunia sosial juga kadang terjebak dalam konteks ya dikit-dikit proposal, dikit-dikit kita yang lain gitu maksudnya. Saya khawatir nanti salah ngomong. Nah, kira-kira dari beras ini tuh gimana ceritanya, Teh? Jadi awalnya itu tahun 2000 berapa ya? 2020 apa 2019 gitu. Jadi oh pas awal corona nih, 2019 ya corona tuh lagi gencar-gencarnya yang pertama kali. Nah, jadi kita tuh ada desa kampung binaan kita di daerah Patia juga, di daerah Pandeglang di daerah Patia. Nah, jadi si petani ini dia mau jual beras ke ini kemana, ke pasar, tapi ditolak. Jadi sedangkan petaninya butuh arjen dana. Nah, dia bawa pulang lagi nih si beras ini, akhirnya minta tolong ke aku, Mbak minta tolong dong jualin beras ini gitu kan, karena memang di sini petani lagi ya begitulah gitu kan, penjualannya lagi menurun, dan waktu itu pas mau Lebaran, jadi pas bulan puasa. Jadi akhirnya aku share di Facebook, di sosmed, di Facebook, di WhatsApp gitu kan, di story. Ya akhirnya alhamdulillah kita bisa jual beras sekitar 150 ton kalau nggak salah itu. Wow, Nah, banyak dari juga ya, Teh. hasil penjualan itu, dari satu karungnya kita dapat fee itu 10.000 dari satu karungnya. Jadi alhamdulillah waktu itu kita kekumpul sekitar dana itu 45 juta Wah, dari hasil luar jualan biasa ya. beras.
Keren banget. Nah, Usaha sendiri tuh ya, akhirnya Teh. kita berunding nih, berunding dengan teman-teman yang, maksudnya yang cowok-cowok nih lebih lebih ekstra dong kerjanya karena dia manggulin Iya. juga gitu kan, Oke. nganter-nganterin ke teman-teman, ke komunitas juga. Jadi yang Okay. beli ya yang kenal lah gitu. Mereka buat dibagiin juga gitu. Akhirnya kita Oke. rundingan gimana nih ada hasilnya segini gitu kan. Ya udah kita beli perahu karet, berarti kita nggak ada uang jajan dong gitu kan. Akhirnya Iya. dibeliin lah perahu karet itu dengan satu motor. Jadi kita dapat Wah, dua keren barang. banget. Dapat motor dan dapat perahu karet juga ya. Ya, Luar betul-betul. biasa ya. Artinya emang kita itu dituntut mandiri juga dalam kegiatan sosial ya, karena kita mau berbagi itu kadang-kadang ya harus punya kreativitas, jangan juga mengandalkan orang lain ya. Mungkin salah satu tadi kalau kayak proposal-proposal kan kayaknya masih gimana ya Teh ya. Tapi ternyata Ici Kiwir mampu mewujudkan ketika ingin lebih dalam lagi membantu sosok orang banyak, akhirnya rescue-nya pakai pun sampai punya motor, sampai punya perahu karet, tuh luar biasa ya dari usaha jualannya. Nah Teh Ipa, Alhamdulillah. sebelum kita Ya. lanjutin nih Teh Ipa, ini ada Bu Asti juga nih, selamat bergabung Bu. Iya, halo Basti. Terus mungkin teman-teman yang sekarang sedang bergabung mungkin ada yang mau bertanya mungkin ke Teh Ipah langsung nih dari komunitas Ici Kiwir Berbagi, silahkan sambil berjalan ya, nanti silahkan ditulis komentarnya, pertanyaannya juga. Oke, Teh Ipah, kita lanjut lagi nih Teh Ipah. Jadi saya sih melihatnya dari awal kita bicara tadi, ngobrol bersantai tadi, tapi memang gerakan Ici Kiwir Berbagi ini semua dedikasinya itu ya mulai dari diri sendiri untuk mau berbagi ya. Kayak misalkan awal dari patungan, terus juga jualan sehingga punya aset dan lain sebagainya gitu ya. Ya, Nah Teh, alhamdulillah. Jadi, terus gimana Teh, gimana? iya, jadi memang aku tuh sama teman-teman sedikit keras ya gitu, dalam arti sedikit keras tuh kita tuh kalau menginginkan sesuatu, mendapatkannya itu ya mesti bener-bener ya harus payah dulu lah gitu. Jangan semua itu nggak bisa instan gitu. Jadi ya memang pokoknya ya dari awal itu kita dulu tuh kemana-mana yang pakai motoran gitu kan, belum ada kendaraan mobil waktu itu. Dengan bensinnya juga ya bensin masing-masing gitu kan. Iya. Buat makan juga ya mereka mengeluarkan uang sendiri, dan sampai sekarang pun aku selalu menerapkan seperti itu gitu ke teman-teman yang baru gabung gitu kan, yang baru mengenal Ici Kiwir gitu. Tapi ya alhamdulillah berjalannya waktu ya sekarang udah ada mobil yang donatur titipkan juga gitu kan, Wah, luar memfasilitasi lah, biasa ya. dipinjamkan gitu Luar sih. biasa. Jadi ya alhamdulillah kan kalau kita membangun itu dari nol dengan memang apa ya, rasanya tuh bahagia banget kan gitu. Jadi Betul, memang betul. bener-bener memaknai lah gitu. Jadi semuanya nggak ada yang instan gitu. Jadi bener-bener kita harus mulai dari awal, dari nol lah gitu. Dari yang awalnya cuman naik-naik gunung ya Teh ya. Terus mulai kayak seru-seruan nama-nama Ici Kiwir gitu kan, ceng-cengan mungkin dulu ya Teh. Iya, Terus betul-betul. sampai buat kegiatan sosial berawal dari patungan sampai sekarang Ici Kiwir alhamdulillah dititipkan dari donatur, punya kendaraan mobil sendiri, perahu karet juga, motor juga, kan luar biasa ya. Teh. Artinya memang Alhamdulillah. perjuangan itu ya jangan setengah-setengah mungkin ya Teh ya. Dan harus dalam dunia relawan itu ya dibutuhkan juga namanya kreativitas tadi gitu. Jualan dan lain sebagainya gitu. Artinya kita juga tidak melulu apa namanya mengandalkan siapapun gitu ya Teh ya, untuk bergerak. Ya, yang Nah, penting konsisten dan berkomitmen. Itu sih yang paling wah, penting. luar biasa. Konsisten dan
Komitmen ya Berkomitmen. teh. Oke. Ya. Teman-teman yang sekarang sedang bergabung nonton siaran langsung Rabu Sedekah Ilmu dari Sedekah Oksigen juga bisa bertanya ya. Nanti saya akan bacakan ke Teipah. Nah, Teipah, tadi sudah luar biasa perkenalan kita tentang komunitas Icikiwir Berbagi. Sekarang tentu sekarang kan sudah terlihat nih bahagianya gitu. Hasil jerih payah dari perjuangan teman-teman Icikiwirnya gitu. Dengan berbagai program, dengan berbagai sekarang sudah ada asetnya. Alhamdulillahnya. Nah, sekarang Alhamdulillah. kira-kira kesulitannya apa sih teh ketika di lapangan tuh teh? Baik secara SDM-nya atau misalnya kendala-kendala di lapangannya ketika lagi terjun ke lapangan atau dalam programnya, kira-kira kesulitan apa yang suka dihadapi sama teman-teman Icikiwir Berbagi deh? Kalau untuk kesulitan sih pasti ada ya gitu. Dari mulai kadang ketika waktu kita kan kayak bencana nih, bencana tuh nggak bisa kita tebak ya datangnya kapan Oke. gitu. Jadi nah kesulitannya tuh kalau waktu bencana itu personil gitu Kak. Jadi ini ada bencana di sini gitu. Sedangkan teman-teman ada yang lagi nggak free gitu, maksudnya mereka yang ada lagi kerja gitu kan. Terus ada yang lagi kuliah juga gitu, nggak bisa tinggalin kuliahnya gitu kan. Sedangkan aku memang free ibu rumah tangga gitu kan, jadi ya, tapi kan ada anak juga gitu. Itu sih jadi kendalanya memang personil yang pertama nih untuk sekarang. Jadi ya, tapi ya alhamdulillah kalau kita kayak bencana tuh kalau memang bisa terjun langsung ya hayu gitu kan terjun, tapi jangan sampai kita apa ya, mengabaikan kewajiban kita juga gitu. Kayak yang mereka Oke. lagi ada kerjaan gitu, dan aku pun kan ada anak, ada yang bisa nemenin apa enggak gitu. Itu sih Oke. jadi memang belum ada personil yang benar-benar mengikat lah gitu kan, begitu. Oke, Teh. Kalau Jadi balik lagi, setiap kesulitan tuh pasti ada, apalagi Teh Ipa nih sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tentunya juga itu juga lebih banyak ya sulitnya gitu, karena apa namanya, ya harus ngurus anak, ngurus suami dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kembali lagi yang tadi disampaikan Teh Ipa, komitmen tadi ada ya. jadi memang kita sudah berkomitmen kan, saya ya alhamdulillah dengan suami, karena suami ini kerja di luar kota, jadi beliau tuh 1 minggu sekali pulang, jadi Senin sampai Jumat tuh nggak ada di rumah, jadi Jumat Oke. Sabtu baru pulang, jadi mesti nunggu dulu nih boleh apa enggaknya gitu. Tapi ya alhamdulillah lah gitu. Jadi kalau kita sudah konsisten dan berkomitmen, ya semua tuh ada jalan lah, dimudahkan. Oke, luar biasa. Nih teh, artinya kembali lagi ke komitmen ya teh ya. Nah, kira-kira kalau tadi seorang ibu, teteh sebagai seorang ibu, teteh sebagai seorang istri gitu. Artinya kan juga harus punya strategi juga gitu ketika ingin ke lokasi bencana, itu bagaimana anak itu ada yang bisa dititipkan atau tidak gitu kan ya. Suami itu bagaimana izin juga ke suami gitu kan. Kira-kira Betul, betul. kendala-kendala itu tuh menurut Teh Ipa sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri itu gimana? Sulit nggak untuk hal itu gitu? Untuk sejauh ini sih nggak terlalu sulit ya, maksudnya ya alhamdulillah semuanya dimudahkan. Jadi Oke. ketika mesti izin ke lapangan, ya alhamdulillah suami selalu mengizinkan gitu kan. Jadi Oke. yang penting badannya sehat dan tujuannya tuh jelas mau kemana gitu, mau Oke, ngapain tujuannya jelas itu, ya. Oke. terus mau ngapain nanti di sana gitu. Dan kalau untuk masalah anak, aku kan anak baru satu nih, umur 4 tahun. Nah, alhamdulillah luar biasa. Ini si anak nih ngerti gitu keadaan ibunya gitu, yang suka keluyuran gitu kan, yang suka kemana-mana. Dan pernah juga, aku cerita dikit nih ya, pernah waktu tahun kemarin tuh kan ada bencana yang gempa yang di Sulawesi Barat tuh.
Nah, di sana tuh aku 1 bulan lebih, jadi meninggalkan anak dan suami. Wah, luar biasa. Tapi ya, karena memang aku mendidik anak itu, karena kan anak laki-laki nih, baru punya laki-laki satu, jadi sekarang nih lagi diterapkan laki-laki itu harus mandiri dan dia jangan bergantung sama ibunya gitu kan, walaupun anak Oke, laki-laki masih itu 4 milik tahun ya. ibunya gitu kan. Oh, iya, betul-betul. Anak laki-laki. Oke, Ya, kata ya. jadi walaupun anak laki-laki ini milik ibunya, aku tuh selalu menekan jangan gitu kan. Nanti ketika dia Oke. sudah punya istri, belum tentu dong istrinya tuh harus bisa sama-sama ibunya juga gitu. Jadi, tapi Oke, kan yang kata ya. dia minta semuanya baik-baik aja lah. Tapi ya alhamdulillah anak 4 tahun pun sudah mengerti lah gitu, udah ngerti kalau ibunya nih paling kalau mau berangkat kemana gitu dia tanya, ibu mau kemana gitu, mau ke sini ke sini, oh ya udah pulang apa nginep, itu dia udah ngerti gitu. Iya. Dan ya memang kalau ada kegiatan bakso anak suka diajak juga. Oke. Jadi menarik nih teh menurut saya teh. Jadi gini teh. Soal anak nih menarik banget. Soal suami menarik banget karena ini Calon pas calon banget nih. ayah ya. Karena ini posisinya Taiva ini sebagai ibu, sebagai istri, sebagai relawan pula. Dan ketika ada di lapangan itu, Taiva itu nggak cuma sehari 2 hari kan. Sampai tuntas gitu. Betul. Saya ingat banget ketika kita banjir di Pattaya itu, Pandeglang. Saya terakhir bawa apa namanya diutus sama Sedekah Oksigen datang malam-malam. Itu dari yang 2 kali datang ya. Awal tuh masih Ya, dua banjir, kita kali. pakai perahu Iya. karet, ya kan? Kita ke situ. Akhirnya besoknya saya balik lagi datang malam-malam sendiri sampai dari yang banjir sampai ke surut nungguin gitu ya, Teh ya. Surut. Sampai surut kan Iya, ya, Teh ya. Kita ke sana kan. iya. Posisi banjir itu artinya teteh kan di lapangan itu kan berhari-hari gitu dan apa namanya berkumpulnya juga walaupun kemarin juga kan ada perempuan juga yang lain ya kan tapi kan juga Iya. mayoritas di situ kan sekeliling teteh kan laki-laki semua di situ dan yang Iya. teteh hadapkan tuh juga ternyata ketika di bencana juga kan nggak gampang gitu ngadepin masyarakat kan ya. Betul, Nah, betul, betul. ada dua nih yang mau ingin saya tanyakan. Yang pertama, gimana sih tipsnya gitu biar suami mengizinkan mungkin teman-teman yang lagi melihat sekarang juga banyak juga relawan perempuan mungkin ada tips tersendiri dari Taipa gimana cara minta izin ke suaminya bagaimana anak nih gimana nih cara ngedidiknya tuh gimana kan butuh nekat ya bukan nekat ya apa namanya artinya ya tega nggak tega kan ninggalin anak kan kalau sebagai istri kan Betul. gimana teh kira-kira teh Iya. Jadi kalau untuk minta izin ke suami ya memang kita dari awal ketemu, maksudnya sebelum menikah ya. Jadi sebelum menikah itu memang suami itu dulu udah tahu lah kegiatan aku tuh seperti apa gitu. Jadi ketika menikah kita berkomitmen, balik lagi berkomitmen. komitmen ya. Jadi aku tuh punya apa sih? Kegiatan sosial ini gitu kan. Jadi kalau menurut kamu benar dan baik ya oke, gitu kan. Cuman ya kalau memang ada beberapa memang kadang nggak diizinkan karena memang ada suatu hal lah gitu kan. Jadi ya alhamdulillah tuh sampai saat ini tuh suami selalu mengizinkan yang memang awalnya kita pas menikah berkomitmen gitu kan. Jadi ya sampai sekarang ya alhamdulillah gitu. Suami selalu mengizinkan. Nah, itu balik lagi yang penting intinya jelas kalau ketika kalau ada bencana memang intinya harus jelas nih mau ngapain di sana dan mau 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 apa lah gitu kan. Nah, itu. Jadi kalau kita ke bencana nggak jelas juga buang-buang waktu gitu. Oke. Dan Berarti kalau teh, untuk anak ya ya oke, nah. gimana? Nggak yang suami dulu nih teh. Karena belum puas saya nih juga. Ini suami nih. Itu ada komitmen kayak misalnya ketika di lapangan gitu. Harus WhatsApp gitu. Harus ngabarin gitu. Harus video Iya, call iya. kah gitu. Ditanya sama siapa aja kah gitu. Ada nggak sih keterbukaan itu sebagai seorang istri yang ada di bencana. Yang ninggalin suami, ninggalin anak di situ kan. Artinya komitmen sebagai relawannya.
IPA ini, ada nggak sih kayak feedback untuk suami itu, untuk meyakinkan suami, oh saya baik-baik aja kok di sini, saya berada di sesuatu hal yang benar kok gitu. Gimana menurut IPA? Ya, kalau itu jelas ya gitu. Maksudnya dari rumah itu ketika berangkat tuh jelas harus bilang dulu dengan siapa, siapa namanya gitu kan. Memang dengan si A, dengan si B gitu kan. Terus kalau di sana kalau ada sinyal ya, kalau video call jarang ya, paling WhatsApp lah Jarang. gitu. WhatsApp gitu. Udah sampai mana? Terus nanti mau ngapain dan segala macem lah gitu. Dan kalau ketika memang akunya agak sibuk ngurusin, kalau di penjana kan agak-agak sibuk nih, slow respon banget. Nah, aku langsung berterus terang lah gitu. Nanti aku nggak megang HP dulu nih, jadi nanti jangan marah segala macem lah gitu sih. Tapi ya Tetap memang ada. mungkin karena laki-laki juga beda-beda lah ya gitu. Ya Oh alhamdulillah aku iya. ketemunya suami yang tersabar, yang paling memang dia. Ya alhamdulillah lah gitu. Artinya karena Support ini kan banget. bicara, ya artinya syukurnya dapat suami yang support gitu nih Teh. Nah, iya Terus betul itu. kira-kira kalau misalkan ada nggak sih saran tips khusus gitu yang Teh Ipah ngerasain sendiri? Kira-kira untuk meyakinkan nih bagi misalkan ada calon relawan-relawan wanita lagi yang ingin, yang terinspirasi sama Teh Ipah, pengen menjadi posisi seperti Teh Ipah. Kira-kira apa sih tipsnya gitu? Artinya yang tadi kita bicarakan di lapangan, harus ngabarin suami dan sebagainya. Itu apa? Ya, tipsnya kalau memang kita mau ikut kayak seperti baksos gitu kan, terus di bencana ya langsung terus terang aja ke suami. Jadi aku mau ikut kegiatan ini gitu. Ini tuh hal positif gitu kan. Jadi kalau memang suaminya juga maksudnya senang dengan berkegiatan sosial ya alhamdulillah gitu kan, bisa Ya. bareng-bareng gitu. Jadi memang nanti di sana tuh ada kegiatannya seperti ini gitu kan. Kalau memang ketika kita jujur dan berterus terang lah gitu tuh, apa sih iniannya gitu. Katanya keterbukaan itu ya, Teh. Terbuka lah istilahnya gitu. Insya Allah lah kalau memang suaminya maksudnya satu misi dan satu visi, insya Allah gitu kan. Tapi ya memang semuanya itu ya tergantung, balik lagi gitu. Walaupun Oke, kita oke. gitu, ada yang dia emang nggak aware gitu kan, ya Oke. memang nggak satu misi lah kan, susah kita mau menjelaskan seperti apapun ya kalau nggak Oke, pakai baik. gitu kan. Oke. Nah, Teh, sekarang ke anak, Teh. Tega nggak sih, Teh, ninggalin anak gitu, apalagi anak baru satu gitu, terus umur 4 tahun ninggalin gitu. Jadi Gimana menurut Teh? kalau untuk anak ya tega nggak tega ya gitu, namanya apalagi anak baru satu gitu kan. Cuman ya memang aku tuh orangnya tuh tega nggak tegaan gitu, karena memang aku terlahir dari keluarga yang broken home. Jadi udah, maksudnya bukan aku mau menyamakan nanti dengan kehidupan aku yang dulu gitu, nggak juga gitu. Cuman memang aku berkomitmen tuh nanti ketika punya anak nih, dia harus kuat nantinya, harus tabah. Karena hidup itu kita nggak ada yang tahu ke depan tuh nanti seperti apa sih gitu. Apakah nanti aku dulu yang meninggalkan anak gitu, apa anak yang akan meninggalkan kita, kan kita nggak tahu nih gitu. Jadi memang aku mendidiknya itu dari dia udah umur 6 bulan nih. Jadi aku sudah udah sering ngajak-ngajak nih, ngajakin kalau ketika baksos ke pelosok aku ajak gitu kan. Nah, tapi dari umur aku hamil 3 bulan dia udah aku ajak ke pelosok sih. Dari di dalam kandungan tuh udah aku ajak kayak. Udah diajak touring ya, apa explore. Iya Teh. gitu. Jadi kan sekarang udah 4 tahun, jadi agak udah mengerti lah gitu, karena memang anaknya tuh dewasa sebelum waktunya, bisa dibilang kalau kata teman-teman yang di ICQ berbagi. Mungkin karena sering gaulnya sama om-omnya yang di ICQ berbagi, Iya. kan kebanyakan cowok nih gitu. Nah, itulah gitu. Jadi udah kayak orang dewasa gitu. Ketika Oke. aku tinggalin, "Deh, nanti ibu mau ke sini," gitu. "Nanti sama siapa, Bu?" gitu kan. Jadi memang ya udah berjalan begitu. Cuman memang duh, tega nggak ya gitu. Cuman memang harus harus ditegakkan lah gitu.
apalagi nih anak cowok gitu kan, anak cowok tuh Iya, dia iya. mesti mandiri gitu tuh. Terus nanti dia mau kemana ya, yang penting dia bisa jaga diri, bisa jaga langkahnya nantinya gitu. Oke. Nah, Teh, tadi nih tentang keluarga, tentang kewajiban, tentang komitmen, ya kan? Tentang apa? Tanggung jawab sebagai seorang ibu. Wah, halo Samudra. Wah, dia langsung ikut. Halo Om. Nah, halo. Kita ketemu lagi ya, baru ketemu sekali ya Samudra ya. Iya, Nah, kabur. Teh, terus kira-kira nih, Teh. Apa sih teh pelajaran hidup teteh nih yang ada di bidang sosial yang ada sebagai relawan, pelajaran hidup apa sih yang teteh dapatkan gitu? Ini umum dulu teh, umum dulu teh. Banyak banget ya gitu kalau buat yang didapat itu yang awalnya dulu tuh sering ngeluh gitu kan, sering ngeluh kalau keadaannya kok begini begini dan sekarang udah sering diterjun di dunia sosial tuh berasa ngeluhnya tuh malu gitu kan, kita mau ngeluh tuh aduh kita ketemunya sama orang-orang yang lebih parah daripada kita gitu kan, yang mereka punya masalah banyak gitu, dengan serba kekurangannya juga banyak, tapi ya gitu. Jadi alhamdulillah banyak banget lah ilmu yang didapat dari dunia relawan ini. Ya, artinya ya udah nggak ada alasan kita untuk mengeluh lagi ya, karena ketika kita memang ada di dunia sosial kita bisa melihat yang misalkan mohon maaf bisa lebih di bawah kita gitu. Artinya ya kita harus tetap bersyukur terus gitu ya Teh, jangan mengeluh gitu ya. Nah, ini kan secara Iya, umum betul. deh, pasti setiap relawan pasti bicaranya sama, bersyukur, nggak boleh ngeluh dan sebagainya. Yang saya mau tanya, ada nggak sih Teh, Teteh sebagai relawan, ada nggak sih dampaknya itu untuk keluarga gitu? Ada. Pelajarin Sekarang tuh gimana Teh? jadi sekarang tuh alhamdulillah gitu kan. Jadi aku tuh punya ponakan juga gitu kan. Nah, dampaknya tuh di keluarga tuh yang awalnya tuh kita kan apa ya gitu, hidup tuh serba enak gitu kan, apa-apa tinggal minta gitu tuh kan. Cuman sekarang tuh aku lagi ngeracunin di keluarga tuh pokoknya apapun yang terjadi, kita tuh nggak boleh yang namanya berkeluh kesah. Ada yang lebih parah daripada kita, masalahnya banyak gitu kan. Jadi pokoknya ya intinya jangan jangan pernah sekecil masalah jadi besar gitu kan. Pokoknya jangan pernah melakukan kesalahan yang kecil itu diperbesar gitu. Jadi ya kita tuh harus banyak bersyukur gitu. Terus yang memang apa ya, karena aku dari kecil tuh ini ya gitu, udah mandiri lah gitu kan, karena memang jauh dari orang tua gitu. Jadi orang tua laki-laki di mana, yang perempuan pun di mana gitu. Jadi dulu tuh aku tinggal sama nenek gitu kan, sama keluarga gitu. Jadi ya memang dampaknya ya memang alhamdulillah gitu. Sekarang tuh berpengaruh juga di keluarga, akhirnya ya oh iya ya gitu. Jadi kita tuh nggak bisa hidup sendiri gitu tuh. Jadi kalau kita punya pun jangan jangan punya sendiri gitu tuh. Jadi kita harus bagi ke orang lain juga. Oke, Alhamdulillah kalau ya punya sekarang jangan punya sendiri, tapi bagi sama orang lainnya. Oke. bagi-bagilah gitu. Dan ya alhamdulillah di sini ada saudara dan keponakan juga yang udah gabung di Cikwir Berbagi. Akhirnya Dia bisa baru selesai mengajak sanak kuliah. saudara untuk Ada. wow. Jadi aku tuh punya ponakan cewek, dia baru lulus kuliah juga. Nah, sekarang tuh lagi diracunin gitu. Aku Wah, racunin buat keren. terjun di Ici Kiwir Berbagi. Iya, racunnya racun Jadi ya baik ya. Mungkin ini alhamdulillah. Teh, berarti artinya apa yang Teteh lakukan selama ini, khususnya dalam konteks Ici Kiwir Berbagi. Hilir mudik ke lokasi satu, ke lokasi dua, ke lokasi tiga, berkomitmen untuk apa terbuka sama suami, terus juga melatih anak untuk bisa mandiri dan lain sebagainya.
akhirnya sampai diterapkan dalam kehidupan dalam keluarga sendiri gitu ya, Teh ya. Untuk bagaimana tidak mengeluh, bagaimana juga kita juga kalau punya tuh ya jangan sendirian, bagi-bagi sama orang gitu kan. Ada nilai-nilai spirit-spirit dari hasil melalang buananya Teh Ipah dalam dunia sosial ini, dalam dunia relawan ini, yang akhirnya dapat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Teh. Teh kan ketemu orang banyak, di lapangan juga ketemu orang yang lebih susah banyak. Iya. Ini agak spesifik nih, Teh. Ketika dalam keluarga nih, karena kenapa saya balikin ke keluarga lagi? Karena kan Teh Ipah nih sebagai perempuan, sebagai seorang ibu gitu ya, sebagai Iya. seorang istri ini punya peranan penting gitu dalam keluarga. Teh Ipah pernah nggak sih dari kasus yang ada di lapangan sampai-sampai ke bawah gitu ke keluarga terus akhirnya debat gitu sama suami gitu? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Jadi memang alhamdulillah gitu. Sebenarnya dampaknya dampak positif semua gitu, alhamdulillah. Oke. Okay. Jadi yang mungkin kebanyakan seorang istri tuh yang intinya suami kerja nih gitu kan. Pasti ada beberapa mungkin ya, beberapa istri tuh tanya gajinya tuh berapa sih gitu kan. Dan nanti uang gajiannya semua harus dikasih ke istri dan segala macem gitulah ya gitu. Cuman ya alhamdulillah gitu kan, aku belajar banyak banget dari dunia sosial ini, belajar berlegowo lah gitu. Apa yang Oke. dikasih suami segitu ya diterima dengan ikhlas, dengan sepenuh hati. Intinya, insya Allah sebesar apapun, kecil apapun, insya Allah dicukupkan. Nah, itu tuh Oke, keren. berasa banget sampai sekarang gitu. Jadi udah 6 tahun menikah, jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi memang untuk kayak hal-hal yang kita berdebat masalah keuangan, dapur, dan segala macam itu alhamdulillah kita belum pernah terjadi. Dan Oke. jangan Okay. sampai itu Iya. Yeah. terjadi gitu kan. Oke, Ya okay, kan, siap. intinya balik lagi lah gitu kan. Karena memang, Oke. aduh, kalau memang kita mau mengikuti apa ya, gaya hidup itu, ya susah lah, pasti nggak akan pernah cukup. Nah, alhamdulillah Oke. kalau ketika sudah tahu dunia sosial dan memang menjalani rutinitas itu, ya ada nih yang lebih kurang dari kita gitu, masa kita mau ngeluh gitu. Itu tuh yang selalu Oke. terkena. Jadi ya memang alhamdulillah nggak ada kendala lah gitu. Oke. Kalau nggak salah Teteh juga usaha juga ya. Betul. Punya usaha. Jadi banyak sih Artinya ini. itu juga Jadi nyambinya dampak juga banyak. ya. Iya, artinya karena juga dengan dalam dunia relawan juga akhirnya banyak relasi juga kan ya. Ya, betul, betul. Artinya Jadi membuka memang dunia peluang-peluang relawan rezeki juga untuk ya. betul. Iya. Jadi gimana Teteh ceritanya Teteh? Artinya aktivitas nggak cuman kita buang-buang waktu, nggak cuman kayak ngabis apa namanya terjun ke lapangan toh gitu, tapi kan dalam kehidupan berkeluarganya juga dengan kita berada di lapangan, kita kenal banyak orang gitu, berbagai bentuk profesi orang gitu kan, itu juga kalau kita baca peluang juga akhirnya membuka peluang usaha juga gitu ya Teh, membuka pintu-pintu Membuka rezeki rezeki juga gitu lah, ya Teh. ya betul. Oke. Gimana Teh, bisa cerita nggak Teh? Ini kan keseluruhan Jadi ya, dari kegiatan, ya gimana Teh? ya memang ya alhamdulillah berpengaruh banyak. Jadi dunia relawan itu nggak sekedar hanya kita terjun di lapangan, ngebantu orang lain gitu kan. Tapi di satu sisi ya alhamdulillah kita pun terbantu gitu. Jadi permasalahan di keluarga tuh terbantunya karena ketemulah teman-teman gitu kan. Jadi kita punya teman banyak gitu kan. Jadi aku tinggal di Banten, cuman dunia relawan tuh kan luas ya. Jadi banyak 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 partner lah gitu kan. Jadi ketika sekarang kan bisnis banyak yang online lah gitu kan. Semuanya banyak yang digital lah gitu. Jadi ya share tentang usaha yang di online pun ya alhamdulillah gitu. Banyak yang beli juga gitu kan. Entah Oh itu gitu, karena makasih ya saling nih support gitu juga kan. ya, gitu.
Iya. Banyak yang support Belinya kan. juga gitu. Jadi entah itu Iya. mereka belinya entah itu kasihan atau memang bantulah finansialnya nggak ngerti. Cuman ya Iya, itu iya. kan sudah digari, udah ada yang mengatur lah ya tentang Iya, rezeki. iya. Jadi ya memang berdampaknya memang berpengaruh besar banget gitu. Iya. Untuk ya untuk memang usaha kita pun memang berpengaruh lah gitu. Ya, artinya dari pengalaman dalam dunia relawan ini pun, dan pada akhirnya bisa membantu suami juga kan ya? Ya, Terus betul. dalam hal apa namanya, dalam dalam hal ekonomi gitu kan ya? Karena dan itu juga apalagi bisnis sangkut pautnya dengan relasi dan lain sebagainya, artinya nyambi juga ke situ ya teh akhirnya ya teh. Iya, dan memang akhirnya kan beberapa usaha pun ya yang beli ya memang ada beberapa donatur juga gitu kan. Memang orang-orang yang nggak dikenal gitu akhirnya kenal gitu kan. Oh, Mbak jual apa gitu. Ya memang berpengaruh lah gitu. Apalagi kasihan nih relawan dia pulang pergi-pergi terus udah beli barangnya gitu ya. Enggak kan ya? Tapi ya enggak juga sih ya. Ya Enggak memang ya? alhamdulillah sih. Jadi memang aku tuh punya satu usaha. Jadi itu tuh ada oil dari Young Living, dari merek yang dia tuh produknya dari luar negeri, dari Amerika gitu. Dan itu tuh agak lumayan barangnya tuh mahal gitu kan. Jadi satu botol kecil, yang paling kecil 5 mili dan yang besar 15 mili tuh yang paling murah sekitar 200 ribu sampai yang paling mahal itu jutaan gitu. Nah, bersyukur banget ketemu partner yang di bidang yang sama itu. Relasi aku tuh orangnya sabar. Jadi dia yang mau nge-backup di usaha aku itu. Jadi ketika ada temen yang dia mau beli nih gitu, order, sedangkan aku lagi nggak bisa ngorderin, jadi partner aku yang nge-backup lah. Jadi setiap bulan ya alhamdulillah gitu, gajian gitu kan. Jadi memang rezeki itu kan nggak mesti dengan standar finansial ya, nggak mesti standar dengan uang. Kita ketemu di partner bisnis yang bisa kerja sama dengan baik pun itu udah luar biasa itu Luar biasa. rezekinya. Jadi memang Baik deh. ketemu teman-teman ya. Ya, lanjutin dulu deh. Ya, jadi ya memang ketemu teman-teman yang memang bisa membantu kerja tim untuk perdagangan pun ya usaha ya itu udah alhamdulillah gitu ya. Betul, mungkin kata orang-orang tuh ketika kita menanamkan kebaikan, insya Allah kita dikasih kebaikan itu juga. Baik. Ya. Jadi teman-teman kita sudah ngobrol panjang nih sama Teh Ipa. Mulai dari awalnya Ici Kiwir berbagi itu dari teman main, dari namanya juga yang lucu-lucuan, akhirnya terbentuk sampai kegiatan berbagai program sampai berbagai macam manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat setempat. Dan bagaimana kiprah Teh Ipa sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu menjalani dunia relawan ini. Dan pada endingnya kita sampai bicara ke, dan ternyata hikmahnya dari dunia relawan kita banyak relasi, kita juga akhirnya bisa juga tuh membangun sebuah usaha dari apa relasi kita, dari kemandirian kita, dari rasa tidak harus mengeluh, berani untuk bangkit, dan lain sebagainya gitu. Nah, kira-kira teman-teman yang masih menyaksikan nih, kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan langsung sama Teh Ipah? Biar bisa saya bacakan. Nggak ada ya. Oh, kayaknya emang terkesima semua sama Teh Ipah nih. Tapi memang, nah, sambil berjalan ya, teman-teman yang lain boleh bertanya. Terus sambil berjalan lagi nih, Teh Ipah, kira-kira dari proses ini semua nih, dari Ici Kiwir, dari program, sampai tadi kita sampai ke dapur-dapurnya Teh Ipa ya, sampai usaha Yes. gitu kan ya, sampai masalah suami, masalah anak gitu. Kira-kira dari aktivitas yang luar biasa sibuknya nih Teh Ipa dalam dunia kerelawanan, kira-kira bagaimana sih komentar keluarga?
Tadi udah keluarga inti atau keluarga yang keluarga besar. ya keluarga besarnya. Ya, alhamdulillah sih semuanya support dan memang mereka nggak nyangka gitu. Kok bisa gitu tuh kan? Jadi ya kok bisa sih gitu tuh kamu tuh terjun di dunia seperti itu gitu, di dunia sosial gitu kan. Memang karena memang notabene kan kita dari ruang lingkup perkampungan lah ya gitu. Jadi memang dan beberapa memang berpendidikannya kurang gitu kan. Jadi ya kok bisa sih gitu. Kamu bisa banyak memotivator orang lain dan segala macem gitu. Cuman menurut aku tuh ya untuk memotivator sih enggak, karena memang ya aku tuh melakukan apa yang bisa menurutku bahagia, senang gitu kan. Jadi emang untuk berkegiatan ini tuh bukan masalah kerja gitu tuh. Memang melakukannya dengan senang hati gitu tuh. Jadi ya alhamdulillah semua keluarga besar tuh dukung, support juga gitu. Nggak nyangka lah gitu kok bisa berpengaruhnya banyak banget gitu kan. Jadi yang jadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Yang tadinya kita bermasa bodoh dengan tetangga dan segala macem gitu. Dan ya sekarang ya alhamdulillah lah gitu. Bisa terbuka gitu. Berarti teh, artinya ini juga sebagai bentuk pengabdian kepada keluarga besar juga ya, ketika kita mengabdi ke masyarakat ya teh. Artinya jadi sebuah kebanggaan juga bagi keluarga, nggak nyangka gitu, akhirnya kok bisa gitu. Artinya kan sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat ya teh. Jadi dari pada titik ini, kira-kira keluarga teteh nih, keluarga besar teteh nih, kan tadi sudah disampaikan semuanya mendukung gitu kan. Tapi pernah nggak sih kira-kira ada kayak kendala misalkan kita juga jadi keluarga tuh ngandelin kita gitu karena kita ada di dalam dunia relawan gitu. Apa menganggap itu tuh bukan andi-andelin atau memang jadi kewajiban kita karena kita ngurusin orang banyak. Akhirnya ketika keluarga besar juga ada kendala juga ya kita ikut andil di situ gitu. Gimana menurut Teteh? Sampai saat ini sih enggak. Jadi memang Gitu. ya mereka dengan permasalahannya, maksudnya dengan kewajiban-kewajibannya lah gitu. Jadi memang enggak ada buat oh iya nih Iwan nih suka bantuin orang nih, coba minta tolong ke dia gitu kan. Siapa tahu kita bisa dibantu dan segala. Enggak. Jadi memang aku selalu bilang ke mereka ini tuh amanah dari orang lain untuk yang benar-benar membutuhkan gitu kan. Jadi jangan sampai kita Aman. memanfaatkan lah gitu, memanfaatkan oh iya nih keluarga kita juga ada yang kesusahan gitu. Nah, kenapa keluarga kita dulu yang bantu gitu kan? Maksudnya kan ini dananya dana, maksudnya notabene kan kita nggak kenal, keluarga kita pun nggak kenal gitu kan. Sedangkan kita pun masih punya keluarga-keluarga yang lain lah gitu. Masa ya nggak bisa bantu lah gitu. Nah itu tuh yang diterapkan apa tuh ke keluarga pun begitu. Dan, jadi sebisa mungkin kita jangan sampai ya memanfaatkan situasi yang saat ini aku lagi berdunia sosial lah. Maksudnya apa ya? Aku nih punya dana nih, punya dana sosial nih gitu. Jadi jangan sampai keluargaku juga manfaatin gitu tuh, mau ikut dari bagian dananya lah gitu tuh kan. Jadi ya sejauh ini ya alhamdulillah sih memang nggak ada lah gitu. Jadi karena memang di Icikir berbagi tuh ya memang kita memfokuskan dulu membantunya yang benar-benar yang terpelosok lah gitu. Ya bukan berarti kita nggak mau bantu yang terdekat lah ya gitu. Cuman ya selalu menyarankan lah gitu tuh. Kita tuh jangan bilang, kenapa sih mesti jauh-jauh bantu yang di jauh sedangkan yang deket. Ya udah gitu, kalau memang yang deket bisa kita bantu, ya udah kita bantu dulu gitu. Jadi ya nanti kita bantu yang lebih jauh. Baik deh. Nah, kita sudah
satu jam nih Kita teh berapa jam nih? ngobrol-ngobrol. Iya, lagi Jadi kita santai kan teh. waktunya berapa jam? Tapi sebenarnya Sampai kita teh masih ada Papua saudara pokoknya. ya. Iya. Oh iya, kita masih saudaraan ternyata. Emang Nah, dunia gak jauh ya relawan teh, itu satu memang frekuensi. luas, tapi Sempit ya teh. ya begitu. Iya, untuk satu frekuensi itu emang orangnya itu aja ya teh. Teh, terus gini teh. Kalau mau gabung ke Ici Kiwir, ada syarat tertentu kah? Jadi untuk saat ini sih nggak ada ya. Jadi entah itu persyaratan apa gitu. Memang di Ici Kiwir Berbagi itu kita nggak pernah buka rekrutmen relawan gitu kan. Khawatir Oh kalau gitu. kayak rekrut, kalau kayak rekrutmen tuh ini banget sih gitu. Cuman ya memang suka ngajak-ngajakin lah gitu kan sama teman-teman. Kalau kalian free, ayo ikut. Aku punya kegiatan ini, gitu kan. Nanti ada kegiatan ini di sana dan segala macam gitu. Jadi ya memang nggak ada buat khusus. Jadi kalau mau masuk relawan Ici Kiwir Berbagi itu harus seperti ini. Yang penting dia punya niat, dia punya waktu. Ya ayo gitu. Jadi kalau kayak skill dan dia punya kemampuan, itu kan kita bisa belajar bareng-bareng lah gitu. Kalau dia udah punya niat sama kemauan dan waktu kan kita bisa belajar bareng-bareng nih gitu. Oke, Jadi oke. itu sih. Jadi memang nggak ada apa sih harus begini, harus tinggi dan harus punya skill dan macam-macam nggak juga. Ya. Yang penting dia punya niat sama waktu dan ya mau belajar bareng-bareng. Dan memang Soalnya nggak keren dibayar. bajunya teh. Oh gitu. Soalnya kan bajunya keren itu teh. Putih biru itu kan ciri khas Ici Kiwir banget ya teh. Iya. Ada Iya. filosofi Jadi memang. tersendiri nggak teh? Kenapa ya Ici Kiwir nih kayaknya identik sama biru putih? Wah, ada maknanya nggak teh? Jadi apa ya, karena mungkin aku suka biru gitu kan. Jadi biru itu kan kalau dilihat dari atas tuh indah gitu kan. Jadi biarlah kita melangit tapi putih itu tetap dan di hati. Oh gitu. Jadi mencerminkan keindahan, pesan yang ingin Iya. disampaikan Ici Kiwir yang pertama dari namanya itu menyampaikan kebahagiaan, keindahan, dan juga kesucian gitu ya teh. Wah, keren banget. Jadi semoga kita memiliki hati yang bersih gitu kan. Putih itu kan bersih lah ya gitu. Jadi ya mudah-mudahan hati kita selalu bersih gitu ya, seputih lah gitu, putih. Jadi kalau yang biru itu ya seperti langit gitu, yang berwarna biru tuh indah gitu. Oke. Keren ya teh. Ternyata semua ada filosofinya. Karena menurut saya sih yang saya pernah ketemu langsung, ya dedikasinya tinggi banget teman-teman Ici Kiwir gitu. Ketika ada di lapangan tuh benar-benar totalitas gitu kan. Dan dimotorinnya sama seorang ibu, seorang istri, seorang wanita yang luar Dan biasa menurut saya. yang galak juga. Yang galak juga Jadi sampai pada takut kalau di semuanya. lapangan memang galak. Iya, Maksudnya iya. dalam arti ya memang harus Karena emang harus gitu melihat deh. Kalau nggak situasi galak lah. tuh. Oh gitu. Karena Iya, kayaknya. jadi ada waktunya lah kita harus bercanda Oh tuh gitu. seperti apa gitu kan. Iya. Tapi bukan galak lah. Artinya. Biar kalau di lapangan itu kan. Luar biasa sulit mengendalikan orangnya tuh ya. Kalau nggak tegas Iya, tuh susah betul. gitu ya tuh ya. Benar, benar Nah, teh. banget. Dari perjalanan berarti dari udah berapa tahun teh Ici Kiwir? 6 tahun. Sudah Ya, 6 tujuh tahun. tahun. Berjalan 7 tahun ya. Nah, teh. Sama kayak usia pernikahan teh ya 6 tahun ya. Nah, teh. Jadi, ya, Kira-kira nih alhamdulillah. teh dari 6 tahun perjalanan ini Ici Kiwir nih udah berkolaborasi sama siapa aja teh kalau teteh ingat teh. Tentu banyak ya. Kira-kira Banyak. Jadi alhamdulillah sekarang itu ya kita tuh nggak bisa kerja sendiri gitu kan. Jadi memang kita tuh kalau kita bareng-bareng bersinergi itu rasanya jadi
jadi ringan lah gitu, jadi semua tercover. Tapi ya memang dulu tuh pertama kali isi kiwir berbagi tuh masih awal-awal tuh ya ada beberapa komunitas lah yang memang sampai sekarang tuh masih support ya, salah satunya di Sedekah Oksigen ini. Jadi banyak banget lah, Sedekah Oksigen ini banyak banget dari support dananya, dari support motivasinya, apalagi dari kayak Mbak Fani gitu kan, Mbak Asti, Mbak Jila, itu tuh memang aku tuh awal-awal ketemu mereka ya beruntung banget lah. Jadi mereka yang selalu support, ayo Mbak Ipa bisa gitu kan. Jadi kadang tuh beliau-beliau ini yang tanya gitu, Mbak Ipa ada program apa gitu, apa yang bisa kita bantu gitu. Dari situ tuh berarti ya ampun, mereka tuh begitu pedulinya gitu tuh buat nih isi kiwir berbagi ini bisa berkembang lah, bisa memperluas manfaatnya lagi gitu. Jadi pernah juga kita ke suatu ini apa udah keluar pulau, jadi ke daerah timur. Jadi bener-bener nih Sedekah Oksigen bener-bener support banget gitu. Dulu di sekitar tahun 2018 kalau nggak salah itu. Jadi ya pokoknya ya memang dari Sedekah Oksigen, terus ada dari Yayasan Sahabat Peduli, pokoknya banyak lah gitu. Ya kayak dari sekolah relawan juga sering sinergi juga gitu kan. Tapi memang ini yang bikin aku menarik tuh isi kiwir berbagi ini kebanyakan sinerginya dengan komunitas Jabotabek gitu. Jadi Oh, di luar daerah Banten gitu. Jadi memang malah. kalau aku sendiri di Banten itu masih masih belum terlalu kenal-kenal dengan komunitas yang lain gitu. Memang kebanyakan di luar daerah Banten. Ya karena frekuensinya itu tak terbatas juga ya. Ya, alhamdulillah ya. Oke, semoga Cuman ya. gimana teh? Ya, memang pokoknya ya besarnya di isi kiwir berbagi ini sampai sekarang ini ya tidak, pokoknya dari Sedekah Oksigen tuh berpengaruh banget. Jadi ya dari Sedekah Oksigen tuh belajar juga gitu tuh, belajar dari mereka yang tadi Bang Kukas bilang dari emak-emak semua nih gitu tuh kan. Tapi mereka tuh berpengaruh besar loh powernya gitu kan. Mereka tuh memang nggak bisa terjun langsung ke lapangan gitu kan. Cuman supportnya mereka nih luar biasa gitu. Tanpa mereka juga kan kita nggak bisa di lapangan tuh kayak gimana, nggak bisa bantu. Betul, betul. Mungkin hanya tenaga gitu. Apa yang mereka butuhkan gitu kan. Tapi Iya, ya, betul, betul. jadi memang kita tuh membantu tuh nggak mesti kita harus terjun langsung ke lapangan juga nggak harus gitu kan. Jadi bisa kita support dengan galang dana gitu, terus kita support dengan share kebaikan-kebaikan itu gitu kan. Jadi ya memang alhamdulillah berpengaruhnya banyak banget. Syukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan terus sinergi dengan Sedekah Oksigen ya, Teh. Makanya saya kalau turun ke lapangan, cerita sedikit nih, Teh. Kalau turun ke lapangan tuh, saya kadang-kadang suka percaya diri saya tuh terlalu tinggi kalau di lapangan. Karena tahu-tahu ucuk-ucuk sendiri gitu ya, Teh. Ya. Pakai baju merah. Terus ngelihat putih biru, putih biru berkerumun, wah, cikiwir gitu kan. Yang loreng-loreng gitu kan. Ada lagi kan yang warna oranye dan lain sebagainya. Semuanya berkerumun. Saya doang sendiri gitu. Kucing-kucing pakai baju merah sendiri gitu ya, Teh ya. Atau gabung. Tapi saya percaya diri. Karena mereka nggak tahu di belakang saya ini banyak mama yang support. Iya. Jadi ini kalau Jadi. salah satu yang paling beruntung di Sedekah Iya. Oksigen. Oh, saya beruntung banget, Bu. Teh. Karena ya luar biasa gitu. Kita kemarin ya ke Pati aja pas kemarin aja kan sendiri ucuk-ucuk ya teh. Terus kemarin sebelumnya kita ke ini sendiri. Yang Tapi ya lebak. saya ngerasa yang lebak gitu. Tapi ya karena saya sih percaya diri gitu. Karena saya punya kebanggaan sendiri gitu. Artinya kita tuh punya satu makna juga gitu di lapangan walaupun kita nggak punya teman. Tapi kan bukan maksudnya teman dalam arti kan nggak berkumpul gitu ya teh. Iya. Kita sendiri. Tapi
bangga gitu dan semangat gitu membawa nama Sedekah Oksigen gitu, karena saya juga nggak bisa apa-apa gitu selain cuma tenaga doang gitu, tapi ada di belakang ada peran-peran mak-mak atau wanita-wanita hebat di Banget banget. belakang yang di dapur Sedekah Oksigen yang luar biasa menurut saya. Maka pada perbincangan ini juga kita bersinergi sama TIPA untuk ngobrol bareng, karena dalam dunia relawan ini menurut saya peran wanita tuh penting juga gitu. Artinya tidak lagi kita memandang sebelah mata ketika kita dilawan. Aduh, kita perempuan tuh dari Sedekah Oksigen, mohon maaf nih, saya belajar berkegiatan sosial itu motornya perempuan. Ya enggak? Selain itu, berkaca sama Ici Kiwir berbagi, ternyata penggerak di lapangannya perempuan juga gitu. Kan luar biasa gitu. Jadi luar biasa gitu. Semoga ini tuh bisa menjadi inspirasi gitu untuk setiap kegiatan apapun gitu ya. Tidak terbatas gender, tidak terbatas waktu dan ruang, selama kita ada keinginan untuk mau berbagi yang disebut TIPA tadi ya, ya. Yang berarti ada niat untuk mau berbagi di situ. Nah, Teh. Udah hampir, udah 1 jam lebih 90 nih. menit nih kita bicara. Closing statement deh, Teh. Apa yang mau Teteh sampaikan tentang Ici Kiwir, terus mengajak masyarakat juga untuk mau berbagi. Silakan, Teh. Pesannya untuk teman-teman insecure berbagi ya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan kita semakin baik lah gitu. Dalam arti semakin baik tuh semakin banyak lagi penerimaan manfaatnya, semakin luas gitu. Tapi tetap jaga niat kita, jaga komitmen kita gitu kan. Maksudnya niat kita jangan sampai kita tuh sekarang udah enak lah alhamdulillah gitu kan. Jadi apa-apa tuh sekarang udah nggak susah gitu. Mau jalan jauh tuh udah ada fasilitas lah gitu. Yang dulunya tuh kita memang benar-benar dibangun dari nol, dari memang hujan kehujanan, panas kepanasan dengan jalan jauh, pernah ngerasain dorong-dorong motor dan segala macam. Jadi sekarang udah membaik lah gitu. Dalam hal udah lebih baik dari yang kemarin, tetap jaga niat kita, jaga kita berkomitmen mau seperti apa gitu kan. Itu sih yang penting, intinya walaupun kita sekarang personilnya terbatas dan memang sedikit, mudah-mudahan ya semua kita saling bisa melengkapi. Nggak semua orang itu punya kelebihan dan nggak semua orang punya kekurangan. Jadi kita saling melengkapi. Siapa yang punya kelebihan, kita rangkul yang kita punya kekurangan. Itu sih pesan buat teman-teman. Intinya ya, kalau di dunia relawan ya itu, jangan baperan. Asik. Oke, jangan Gitu. baperan ya, Teh. Itu. Siap. Jadi ya, ya begitulah gitu. Kita memang harus bisa pintar-pintar menempatkan diri gitu. Di mana sih? Kita nih lagi sama siapa dan di mana itu ya itu sih. Kalau relawan tuh benar kita mesti harus bisa menempatkan diri dan ya gitu jangan baperan. Itu sih pesan aku buat teman-teman relawan Insecure Berbagi. Okay. Tapi Pak, keren banget nih udah 1 jam lebih ya. Dari mulai awal sampai masalah dapurnya Teipa. Sampai ke Ici Kiwir yang sekarang. Semoga terus menebar kebaikan ya Teipa ya. Dan Amin, menebar amin, amin. kebaikan. Semoga manfaatnya juga bisa lebih banyak lagi jangkauannya. Ya, Terima kasih amin. Teipa. Terima kasih Ya. banyak udah ganggu waktu malam-malam. Dan aku Mungkin itu mengucapkan terima silakan. kasih juga Oke. buat teman-teman dari Sedekah Oksigen. Ya, pokoknya saya pribadi nih, aku pribadi untuk teman-teman Sedekah Oksigen pokoknya berterima kasihnya untuk support sampai sekarang gitu. Perjalanan Insecure dari nol sampai sekarang alhamdulillah gitu kan. Jadi kayak Mbak Fani, Mbak Zila sama Mbak Asi. Jadi benar-benar kita tuh cuman nggak hanya buat oh iya sama-sama orang relawan gitu. Enggak. Jadi
bener-bener kayak udah keluarga lah gitu tuh. Jadi kalau memang agak lama nggak ada terdengar kabar, mereka selalu tanya gimana kabarnya gitu kan. Berarti bener nggak hanya cuma di dunia relawan aja, berarti udah kayak keluarga lah gitu. Jadi beruntung banget lah ketemu teman-teman dari Sedekah Oksigen gitu. Dan Mas Ukat juga, Bang Ukat juga, alhamdulillah kan kita udah ketemu gitu kan. Dan yang tadinya ternyata kata Mbak Gila dulu tuh, oh iya nih, oh, nanti ada relawan dari Sedekah Oksigen, cowok, diulang gitu. Dari orang sini ternyata kita masih ada satu Saudara daerah. ya. Jadi ya Iya alhamdulillah, ternyata mudah-mudahan ya akhirnya bisa bersinergi ya kan. Sedekah Oke Oksigen okay, juga makin banyak manfaatnya makin luas tuh. Banyak yang bisa terbantu dari teman-teman Sedekah Oksigen itu. okay. Terima kasih banyak nih Teh udah ganggu waktunya, udah meluangkan waktunya, Samudra juga udah ngintip-ngintip. Sekarang semoga sinergisitas antara Cikiwir dengan komunitas-komunitas lainnya juga terus terjalin ya Teh. Terima kasih Amin, banyak amin, Teh amin. Ipah. Saya pamit. Teman-teman yang bergabung terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.